Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu pertama bulan April ini. Menarik minggu ini dimulakan dengan acara Build 2014 yang mana pihak Microsoft telah memperlihatkan beberapa fungsi baru untuk Windows Phone 8 seperti Action Center, sokongan latar belakang pada touch screen selain Cortana yang membawakan fungsi pembantu peribadi digital seperti Siri dan Google Now. Selain itu, pihak Microsoft turut memperkenalkan kemas kini Windows 8.1 Update 1 yang membawakan penambahbaikan untuk pengguna desktop seperti sokongan pin untuk aplikasi Modern UI pada taskbar. Dalam pada itu, pihak Microsoft turut sama memperlihatkan sokongan start menu yang dikatakan bakal hadir semula pada kemas kini Windows 8.1 Update 2 akan datang. Selain itu, pihak Nokia turut tidak ketinggalan melancarkan Lumia 635 yang membawakan sokongan dual SIM selain memperkenalkan Lumia 930 yang hadir dengan kamera 20MP PureView. Pada minggu ini juga pihak BlackBerry telah mengemas kini aplikasi BlackBerry Messenger dengan membawakan fungsi BBM stickers untuk pengguna Android dan iOS. Turut menjadi tarikan minggu ini di mana pihak Facebook memperkenalkan kemas kini Facebook Messenger untuk Android dan iOS yang mana kini ia hadir dengan sokongan panggilan antara peranti. Minggu ini juga menyaksikan pihak Google melancarkan sokongan Google Street View untuk Angkor Wat selain mana turut memperkenalkan projek Google Night Walk yang memberikan pengalaman berbeza kepada pengguna ketika berjalan pada waktu malam. Samsung pula telah mengumumkan kemas kini keluarga tab mereka iaitu Galaxy Tab 4. Ia hadir dengan 3 variasi saiz iaitu 7 inci, 8 inci dan 10.1 inci. Ketiga-tiganya beroperasi menggunakan Android KitKat dan akan ditawarkan pada suku kedua tahun 2014. Spotify pada minggu ini telah memperkenalkan antara muka yang selari untuk aplikasi mudah alih desktop dan juga web. Mereka juga turut hadir dengan fungsi baru yang dinamakan Your Music. Fungsi ini membolehkan pengguna menyimpan, menguruskan dan melihat pelbagai muzik kegemaran mereka pada satu tempat dan diselarikan pada semua platform. Antara perkara yang menarik dalam arena startup tempatan adalah dengan hadirnya aplikasi permainan Apo Bondo ini. Permainan seakan-akan guess the emoji ini menguji pemain dengan memberikan gambar emoji dan pemain perlu menjawabnya dengan ayat bahasa Malaysia yang bersesuaian. Sekian rakaman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan menarik dan juga langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!